Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Sekarang aku sedang ada di di dekat taman kota itu, di samping taman kota guys. Dan di sini banyak sekali mobil pak polisi. Upin sedang menjaga mobil polisi sekarang guys. Kalian lihat nih, mobil polisinya ada banyak nih. Dari mobil polisi biasa, mobil polisi yang ini, mobil polisi yang untuk mengangkut penjahat, dan mobil polisi mobil box juga ada guys. Wow, mobil polisinya ada berapa nih? Ada 6 guys. Wah, coba lihat nih, warnanya juga beda-beda, corak-corak warnanya juga beda guys. Kalian lihat guys, mobil polisinya. Tuh kan, mantap kan? Aku dari semalam berjaga di sini. Upin cuma tidur di dalam mobil polisi saja. Kalian lihat tuh, Ipin kerjanya cuma jalan-jalan. Dia nggak mau diam di sini. Waduh, Upin pengen pulang tapi tidak boleh guys. Kita akan menjaga mobil ini sampai polisi-polisi dari luar kota datang, dan mereka semua akan berkumpul di sini guys. Mobil-mobil ini dan akan mereka pakai dan akan berpatroli bersama-sama. Bukan berpatroli, tapi kita akan menyidup penjahat besar guys besok. Tapi waduh, aku kalau pergi dari sini cuma boleh pergi beli makanan dan pergi ke WC saja. Makanya Ipin ku biarkan dia pergi bermain guys, supaya dia tidak bosan kalau Upin minta tolong mau pergi beli makan sama pergi ke WC. Kalau aku mau tidur, aku tinggal masuk ke dalam mobil polisi yang salah satu ini, aku pasang AC dan tidur guys. Seperti itu guys ya. Pin, kamu dari mana Pin? Aku jalan-jalan aja Upin. Ayolah temani Upin di situ. Tidak, aku mau main. Nanti kalau kamu perlu apa-apa baru panggil aku. Aku tidak mau berjaga di situ, bosan sekali Upin. Ya sudah kalau begitu. Kamu ini tidak pernah betah berjaga-jaga. Iya, kamu kembali saja sana. Oke. Aduh, ada-ada saja sih Upin. Tapi maunya jalan-jalan terus, guys. Oke deh, tidak apa-apa, guys ya. Walaupun kita sendirian, yang penting Upin adalah seorang polisi yang baik. Soalnya kan ini tugasku guys. Benar juga ya, Upin tidak mau berjaga-jaga karena ini tugas Upin, bukan tugas dia guys. Wah, mau bagaimana lagi guys ya. Oh, tapi mobilnya keren-keren loh guys. Ayo kita coba lihat. Tuh kalian lihat, ini bagian dalamnya seperti mobil mahal ya. Ini memang mobil mahal karena dia mobil BMW. Ini juga BMW guys, yang ini, yang sama dengan yang tadi guys tuh. Oh, sama di dalamnya, bagian dalamnya sama guys kalau mobil ini, karena sama-sama BMW ya kan. Coba kita lihat yang ini, coba kita lihat yang satu ini guys, soalnya ini beda merek ini guys. Aku tidak tahu ini apa nih guys. Wow, bagus juga di dalam. Coba lihat. Oke, wah, Upin masuk. Pin, buka pintu doang Pin, jangan masuk Pin. Nah begitu. Waduh, kalian lihat guys isi dalamnya tuh, mantap juga kan. Tapi ini terlihat seperti agak lebih murah dari mobil BMW guys ya. Kalau mobil BMW tempat duduknya aja tuh kelihatan sangat mahal guys ya. Wih, keren coy, mantap. Coba kita masuk ke ini guys, kendaraan yang lain, mobil pak polisi di sini. Coba kita lihat. Bagus kalau ini guys. Wih, tapi tidak berwarna ya, cuman bagian apa nih yang berwarna. Kalau ini mah sudah biasa, ini mobil biasa guys ya, tapi keren juga karena di warna coklat begitu di dalamnya ya. Kalau ini bagaimana nih, sama juga kah? Sama juga guys, biasa-biasa. Namun juga truk, dia tidak perlu bagus-bagus ya kan. Ipin lagi kah itu? Ipin, ah iya Ipin. Kalian lihat nih tugas lagi. Kerjaannya si Ipin cuma begini nih, jalan-jalan, dia nggak mau diam guys. Wah, sudah kemana aja kamu Pin? Aku sudah keliling seluruh taman kota Upin. Terus sekarang mau kemana lagi? Aku tidak tahu, pokoknya aku tidak mau diam di sini. Tapi tenang aja kamu, aku akan membantu kamu kalau kamu perlu sesuatu. Oke deh kalau begitu. Waduh, nggak capek apa kamu jalan-jalan Pin ke atas? Tidaklah, aku lebih suka jalan-jalan daripada diam di sini. Oke deh, sudah kalau begitu kamu jalan-jalan saja ya. Nanti kalau aku perlu sesuatu aku bilang sama kamu ya. Oke. Ya ada Pak Polisi. Gimana nih, apa aku nggak ada pengganti? Tidak Upin, kata Pak Polisi yang lain, kamu paling terbaik untuk berjaga di sini.
Waduh, tapi aku kan bosan juga, Pak. Iya, tidak apa-apa. Sebentar sore polisi dari luar kota sudah ada kok. Oke deh, baiklah kalau begitu. Waduh, aku tidak akan diganti upinnya guys sampai Pak polisi datang. Ngomong-ngomong mobil polisinya belum aku tutup pintunya ini. Takutnya ada penjahat yang bawa lari mobil. Wah, bisa kena masalah upinnya. Waduh guys. Oke, wah sudah sore guys ini. Sepertinya sudah sore, berarti mereka sampainya malam. Ini sudah sore tapi Pak polisinya belum ada juga guys. Wah, tidak apa-apa dah kalau begitu. Kalian lihat ya, kita lihat dari jauh guys mobil-mobil polisinya. Wuhuu, keren bosku. Mantap. Wih, ada banyak mobil polisi guys. Mantap ya kan. Wih, keren guys. Keren kalau kita lihat begini mobil-mobil polisinya. Anjay. Aduh, kenapa mereka berlari-larian? Ada apa nih? Apakah mereka main kejar-kejaran ya? Tidak tahu guys, biarkan saja mereka main. Oke, Upin menunggu di sini ya teman-teman ya. Aku mau istirahat sebentar. Oh, kita istirahat di mobil BMW dong, biar nyaman. Biar ada AC-nya guys. Oke, aku tidur dulu sebentar ya guys ya, menunggu mereka datang.